Beredar di media sosial video aksi sekelompok pemuda maling handphone penonton di tengah keramaian pada Senin 26 Maret 2023. Pada video singkat, pemilik akun TikTok @karinajuita18 menunjukkan suasana di alun-alun yang tengah diramaikan penonton sebuah pertunjukan. Di tengah keramaian itu ada seorang pria paruh yang tengah asik menonton. Melihat pria itu larut dengan tontonannya, membuat sekelompok pemuda tergerak untuk melakukan aksi kejahatan. Para pemuda yang mengenakan pakaian serba hitam itu pun langsung berkumpul di belakang pria berbaju kuning. Dengan begitu mereka pun berbagi tugas, salah satu dari mereka tampak nekat mendorong pria itu. Sedangkan teman-temannya tampak melemparkan petasan sehingga suasana seketika ricuh. Pria itu tampak begitu kebingungan karena aksi mereka. Tak mau rugi, komplotan pemuda itu langsung memanfaatkan kekacauan dengan mengambil handphone yang tadinya digenggam oleh pria tersebut lalu kabur dari lokasi kejadian. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa cek langsung di website Bangka Pos di bangkapos.com dan posbelitung.com.